Assalamualaikum, welcome back to my channel Dila Zuardi. Kali ini gue akan mereview kecil-kecilan Indiptur seekor Mazda 3 tahun 2020. Ini adalah Mazda hatchback, Mazda 3 hatchback, yang menurut gue tampilannya itu sporty banget. Gak kalah jauh sama saingannya, Civic Turbo hatchback. Kalau Civic Turbo kan agak-agak overkill sportinya, kalau ini agak-agak sleeper ya. Dan dia sudah adaptif cruise control yang ditandakan oleh lambang ini yang kaca. Jadi Mazda menyebutnya radar cruise control. Untuk lampunya dia sendiri itu proyektor HID. Ini dia sektor mesinnya. Mazda menggunakan 2000 cc. Horsepower mencapai 157 dan torsi mencapai 200 Nm di kisaran RPM 5500. Dan Mazda ini sudah dipasang full customized dari ORD Exhaust. Di sini bisa kalian lihat ada sistem Valvetronic buatan ORD. Buat kalian yang penasaran suaranya open Valvetronic sama close, nanti bakal kita kasih tahu karakteristik suara dari knalpot ORD yang sudah di custom untuk Mazda 3 ini. Untuk sektor kaki-kaki sini sudah diganti. Aslinya dia menggunakan velg 18 juga, cuman perbedaan di lebar dan profil ban. Bannya sendiri aslinya itu pakai Bridgestone Techno kalau nggak salah ya. Cuman ini sudah diganti sama sang pemilik menjadi Nankang Sport Next. Berprofil 225/40 ring 18 dengan velg yang katanya nggak pernah salah, T37 tipe SL. Kuncinya itu seperti ini, simple banget, unlocknya dari sebelah sini. Dia sudah smart key, cukup di grab aja, itu sudah terbuka. Untuk door trim, ini semua bahannya soft touch, jadi warna merah ini adalah warna spesial dari Mazda 3, jadi wrap on wrap. Untuk pengaturan jok, dia elektrik, lengkap dengan lumbar support. Nah, ini matic dua pedal. Ini ada memory seat untuk bangku pengemudi. Di sini ada eye stop, stability control dan parking sensornya. Oke. Okay. Ini ada empat penyimpanan tertutup dan ini adalah remote untuk Valvetronic. Ini untuk lingkar kemudi sudah dibungkus dengan kulit. Dan dia sudah ada pedal shift yang menurut sang pemilik ini pedal shiftnya itu terlalu kecil ya. Nah, beliau membutuhkan extension untuk pedal shift ini. Wiper sudah intermittent, sudah auto juga. Itu juga dengan pengaturan lampu, dia sudah auto. Mari kita nyalakan mobilnya. Dipencet sekali untuk ACC. Sini ada display Mazda. Oke. Dipencet sekali lagi dia untuk menyala. Nah, ini sudah adaptif headlamp dan sudah ada HUD-nya. Pencet sekali lagi dengan menginjak rem baru mesin menyala. Nah, untuk kompor AC di sini untuk menurunkan, untuk menambah speed fan AC, yang AC-nya itu sudah dual zone, top opening walaupun belum ada ambient light. Dan yang keren itu pilar semua sampai plafon semua hitam dengan lampu yang sudah LED, sun visor dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED juga tentunya. Transmisinya dia gear AT 6 speed. Jadi Mazda tidak menyukai CVT. Sini ada menu iDrive. Ini untuk shortcut volume. Ini parking brake. Ada auto hold. Ada sport mode off and on. Untuk armrest ini bisa digeser dan dibuka. Di sini ada USB, power outlet dan
ada partisi di tengah-tengah sini yang cukup besar. Di sini ada dua cup holder. Ini bisa ditutup dengan tampilan piano black gloss. Di sini juga ada USB. Communication, navigasi, setting. Untuk settingnya kalian bisa vehicle display, super display, instrument cluster display, full efficiency range display. Nanti atau diganti kedua, ini menjadi digital. Untuk di setir, dia pengaturannya komplit. Bisa tilt dan teleskopik. Untuk suaranya, mari kita dengarkan suara jeberan knalpot custom dari Ford Exhaust. Ini apabila posisi off. Okay, jadi valve tonic-nya kondisi off. Seperti itu. Ini apabila valve tonic-nya kita buka on. Di atas sini ada tempat kacamata dan spion tengah ini frameless ya, dan dia juga sudah auto dimming. Untuk pembukaan sunroof di sebelah sini ditarik, dia terbuka, dan sunroof ini bisa tilt. Nah, bisa terbuka ke atas. Ruang belakang dia cakram, dan ini adalah penampakan row kedua dari Mazda 3. Oke, tinggi gue 177 dan ini ruangnya masih sangat luas ya. Nah, luas sekali. Ada gundukan di sini karena memang di luar ada tipe four wheel yang sudah berturbo, dan di belakang ada AC yang bisa dibuka tutup walaupun belum bisa diatur suhunya. Untuk di jok pengemudi tidak ada sudut pocket, hanya ada di jok penumpang depan. Armrest dan dua cup holder di sini. Dan ada tiga headrest dengan seat belt 3 titik untuk masing-masing penumpang belakang. Tombol yang ditekan ke dalam. Nah, ini porsi 40 itu 60. Ini bisa rata lantai. Ini ada spoiler, defogger, dan wiper. Ini adalah bentuk lampu dari Mazda 3. Dan untuk pembukaan pintu belakang, sini ada tombol elektris. Sampai lampu belakang juga sudah LED. Untuk bannya dia Space Saver. Dan ini ada tombol safety untuk mengunci ke 4 pintu di samping. Jadi teman-teman, ini adalah konstruksi knalpot custom yang dibuat khusus untuk Mazda 3 ini sesuai dengan request sang pemilik. Full system early axle dari feeder, ada stonator di sini untuk menggunakan pipa 2 in. Jadi kalau misalnya kalian ngeh dengan Obri milik Aldi Rais, nah mirip-mirip konstruksinya seperti ini. Cuman ada perbedaan lakukan di bagian tengah. Dan ini adalah valve tonic yang sudah dipasang buatan WRD Exhaust. Nah, tadi kan gue udah ngetes suaranya dari dalam. Gue pengen ngetes suaranya pas kita dari luar. Bisa kalian lihat di bawah ini ada bahan karpet. Dan di setiap kolong keempat ban juga dilapisi bahan karpet yang berguna untuk meredam suara. Oh.
belum selesai sebenarnya. Akan di custom lagi dengan bentukan mungkin karbon atau selera sang pemilik lah, selera Mas Gana ini. Nanti kita pengen tanya-tanya sedikit sama beliau. Jadi teman-teman, kita sekarang sudah sama Mas Gana, pemilik dari Mazda 3 ini. Pengen gue tanya-tanya sedikit impresi berkendara Mas Gana sendiri yang sudah dirasakan belum sampai sehari Mas Gana ya, pakai Orde Exhaust. Iya, baru semalam nyoba ya. Baru semalam ya jadinya. Iya, baru nyoba semalam. Itu yang dirasain apa Mas Gana? Yang jelas dia di bawahnya ngisi sih, jadi kayak pas baru ngegas gitu dia dari RPM bawah udah ngacir dia. Hmm, sebelum pakai ini pernah nyoba produk lain? Iya. Custom juga? Custom. Beda? Beda, dia yang lama itu menurut aku bawahnya tuh kurang, jadi kalau nyalip-nyalip mobil gitu agak susah. Dari tenaga? Iya, dari sisi. Untuk suaranya gimana? Perbandingan sama yang ORD? Kalau sekarang lebih adem sih, lebih halus, lebih silent. Dulu berisik banget soalnya. Oh, jadi yang pertama knalpot custom itu lebih berisik, yeah, tapi tenaga kurang. Yeah. Kalau yang ORD sekarang lebih adem tapi tenaga ada. Iya, yeah, ada. Oh, terus mau tanya ini TLPP emang belum jadi atau gimana Mas Gana? Ini kayaknya agak-agak kurang sopan nih TLPP. Yeah, rencananya mau model kayak gimana? Bisa dikasih tahu enggak bocorannya? Yeah, ini baru pesan itu sih, apa dari ORD pesan yang karbon, oh, tapi baru dibuatin karena dia punya yang apa, nggak ada di stok yang ukurannya kayak gini, jadi harus pesan dulu. Terus ngomong-ngomong, untuk informasi Mas Gana ini dari Jogja Mas ya, yeah, jadi nggak sempat bikin TLPP-nya, tapi beliau sudah ada acara lain di Jogja, jadi besok harus pulang Mas ya? Iya, yeah, harus pulang. Terus ada upgrade ke depan nggak Mas? Boleh kasih bocoran sedikit, Mas Gana mau di-upgrade tenaga seperti apa lagi? Kalau dari sisi tenaga, ya udah ada rencana sebenarnya hari ini mau ke Sigma, mau pasang hashtag. Tapi ya dari pihak Sigmanya katanya tidak cukup waktunya untuk, untuk hari ini dia belum bisa. Jadi mungkin lain waktu aja ke sini lagi. Plus juga Mas Gana ada nggak bisa lama-lama di Jakarta, iya, ya? Oh, maaf kalau beritahu kuliah atau kerja Mas di Jogja? Kuliah saya. Oh, benar. Jadi mungkin nanti next time bakalan ke Jakarta lagi buat pasang dashtag. Iya, kalau ada kesempatan. Wah, dan kalau boleh juga kami ngeliput Mas kalau udah dipasang dashtag, pengen ngerasain itu tenaga impresinya. Iya, kayaknya bakalan jadi Mazda pertama yang di dashtag ini di Indonesia ya kayaknya. Iya, untuk sekarang belum ada sih. Ya. Nah, kan belum ada kan tuh. Ya. Oke, makasih banget Mas Gana waktunya udah direcokin untuk di interview. Sukses terus bangun Mazda 3-nya. Salam-salam buat anak-anak Jogja. Siap. Thank you.